warung India disambung dengan warung Parijata. Mana warung itu, Pak? Warung Parijata ya. Ya. Kalau warung ini dia dari Jawa. Dia akulasi di sini. Berbuah itu. Ini dari program untuk okay. Ini tanggungan Pak Bos. Jadi untuk memang untuk dua pohon. Ditempel kok dia? Iya. Tapi dilukai dulu ini. Dilukai dulu. Yang ditakutkan ini hidup apa enggak ini yang ada. Kalau ini tidak hidup mati ini. Oh. Kalau ini hidup ya enggak. Kalau ini bawah ini kalau hidup ya hidup ya. Kan cuma di tempelin di paku, kasih paku dulu. Setelah itu dibuat. Tadi bapak bilang itu apa namanya tadi? Telur. Karena ketemu tadi itu tempelin bulat. Tapi lama kalau diakulasi kan cari batang bawah bagus pakai ini aja biar nanti kan bisa bagus. Kalau yang rakasnya kan liar dong. Ya, ada gede dong. Gede. Tulang doro itu apa nontonnya? Ini secara bisa. Kayak nanti bawa pulangnya apa? Tip sama ini. Ini lagi tempat burung kolektor bonsai bisa habis jadi burung bonsai kolektor bonsai dari Pemogan. Kawistan. Berapa ini Pak? 50-an. Okay. Ini bisa dibentuk juga ya? Bisa dibentuk. Lentur sekali batangnya. Paling lemes kawista. Kawat batang sebesar gini aja dikawat lentur. Paling lemes. Paling gampang proses untuk pelatihan, bikin gerak. Harganya berapa nih Pak? Kalau kawista ini karena barangnya agak langka, agak jarang ada, jadi dihargai Rp40.000. Ini harganya Rp40.000 kawan-kawan.
seperti gitu? Pak Ahmad pernah? Ada yang membutuhkan gitu, tapi kan itu kan agak lama prosesnya. Kok lama dia? Lebih baik diisi mos dikit. Oh, dikit. Ya, dikit ya. Bisa dicangkok ya, gitu ya? Bisa, bisa. Bisa. Mesin mos, ya dia dikit cepat ya. Kalau sini Pak, ada kan tumbuh akar dia. Itu dipotong bisa nggak Pak? Bisa, bisa. Kecepatan nggak? Sama dengan dolar kan? Iya, sama dengan dolar. Dolar kan sering tumbuh akar juga dia. Pas di cabang yang kecil-kecil tumbuh akar. Tapi jenis apa? Jenis pikus. Pikus. Ya. Kimeng. Kimeng ini. Kimeng ya jenis. Tapi udah bentuk ya? Udah. Udah terlalu makan. Ya, udah. Udah enak tangan-tangan udah. Tapi udah langsung sembilan. Tapi udah memang ditaruh aja udah enak udah. Ya, sama cuma diikut sama ikut kontes ya, ya kurang mungkin kurang masuk masih ada kekurangan. Tapi kalau untuk rumah udah enak, tangan-tangannya udah besar semua. Mungkin kalah di bawah kurang dikit. Tangan-tangan udah enak. Dan kalahnya lagi dia ada bukan satu batang, bukan tunggal, agak gabung kalah. Kalau tunggal, waduh, ya enak, bagus tunggal. Kimbang? Ini fungsinya untuk biar kan agak naik dulu naruhnya, biar perakarannya akar-akarnya. Ini program akar ya? Ya setengah ya. Jadi kita ngeluarin aja nanti. Batangnya asli pak? Kalau batangnya asli, tapi disambung tempel juga. Dengan cabang yang kecil-kecil ya? Iya, dengan cabang ini, dengan anak-anak kayak gitu kan. Sama ini bikin tangan-tangan ya. Tapi kalau nempel ini harus hidup, pasti harus hidup ya. Kalau nggak hidup, ini nggak mungkin hidup ya? Iya, nggak mungkin hidup. Ya. Bisa-bisa, nggak bisa kalau mau dipotong, nggak bisa. Tetap aja mati nanti. Tapi kalau hidup, potong gini, hidup ya. Yang boleh terbesarnya ini berapa? 50. Penggemar juga tinggi. Masih dalam polybag kawan-kawan. Pianti ini berapa harganya Pak? 30. Stoknya lumayan banyak ini. Untuk penggemar bakalan bonsai lebih baiknya silakan datang ini. Akar bisa ditanam lagi Pak ya, 6 bulan ya, Pak ya? Ditanam lagi ya. Biar bagus akar ya, baru bisa di mikro Pak ya. Diepolasi dengan batang prakas ya. Bunganya warnanya agak pink ya. Pink ya? Ya, rajin bunga.
secara mikro bagi pengguna. Saya kawan tuh ada banyak. Kadang senangnya ini tadi harganya 25 soalnya. Iya, harganya 40. Ini bibitnya masih lagi 4 enggak? Lagi 4 dah, sisa 4. Mungkin tahu 2 hari atau 3 hari stoknya datang lagi.